Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Bersikaplah sopan santun, ramah tamah, dan merendah diri terhadapnya. Bersikaplah lemah, lembut, dan sopan santun dengan menundukkan kepala. Cinta merupakan sumber kebahagiaan, dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk suburkan dengan salat serta ibadah yang lainnya. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh, karena akan menjadi musuh dan menyakitkan hati. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.